アと日本との関係は大変親しい。Hubungan Jepang dan Indonesia itu berlangsung sejak sangat lama dan sudah matang, dan di antara kedua negara tidak ada masalah yang dibahaskan. Dan saya yakin hubungan antara kedua negara itu sudah menjadi ideal, dan kedua negara memiliki kedudukan yang setara, dan kedua negara berusaha untuk menyelesaikan segala tantangan-tantangan, dan oleh karena itu saya yakin hubungan kedua negara itu sangat baik. Hubungan kedua negara itu sudah sangat erat, dan untuk Jepang saya mengharapkan semakin meningkat, dan kedua negara sudah menjalin kerjasama yang dalam bentuk yang ideal, dan untuk dalam langkah peringkatan 60 tahun Jepang berusaha agar hubungannya lebih meningkat lagi. Maka saya mengajak Indonesia juga berusaha berupaya bersama dengan Jepang. Dan saya sering ditanyakan mengenai bagaimana kondisi Jepang sekarang, atau keadaan atau tentang Jepang, dan saya mengharapkan semoga warga Indonesia langsung mengunjungi Jepang dan dengan mata sendiri melihat situasi Jepang, dan hubungan antara kedua negara sudah sangat erat, maka dengan demikian bisa ditingkatkan lagi. Pertama, saya bertemu dengan Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, dan saya dan Bapak Presiden sudah sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara untuk Jepang, dan juga saya bicarakan mengenai pertukaran pariwisata, dan saya mengharapkan semoga 1 juta orang pergian antara kedua negara itu tercapai untuk tahun ini, dan saya juga mengajak Indonesia supaya tujuan itu akan bisa dicapai.